السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب او يكتب ابد الابدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ناوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكره والتذكير والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وسنه رسوله والدعاء الى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى الإمام علي يخطب فاطمة الزهراء إمام علي ممنان ملامر سيدة فاطمة الزهراء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خطب أبو بكر وعمر فاطمة Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaha saghirah. Fa khatabaha Ali fa zawwajaha minhu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah. Beliau meriwayatkan daripada ayahnya. Ini banyak yang mengomentari bahwa Abdullah bin Buraidah ini tidak pernah Mengambil riwayat hadis daripada ayahnya, sehingga di sini menjadi bantahan karena sanatnya sahih, perawi-perawinya juga sigot. Beliau berkata, "Khotab Abu Bakar wa Umar." Fatimah, ta. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pernah melamar Sayyidah Fatimah ke Rasulullah diminta untuk dijadikan istri. Lalu apakah boleh kan Abu Bakar dan Umar ini mertuanya Rasulullah? Boleh. Enggak masalah. Karena Sayyidah Fatimah bukan anak daripada anaknya Abu Bakar dan anaknya Umar. Bukan anaknya Sayyidina Abu Bakar dan bukan anaknya Sayyidina Umar Anak daripada suaminya anak keduanya Anak tiri daripada anaknya Bukan mahram Istilahnya bukan mahram Tidak ada hubungan mahram Sehingga boleh menikah Ketika melamar berkeduanya Rasulullah mengatakan Inna Sungguhnya Fatimah itu masih kecil. Sebetulnya kalau dibilang masih kecil tidak. Karena Sayyidah Aisyah lebih kecil daripada Sayyidah Fatimah umurnya, usianya. Sayyidah Fatimah ketika meninggal dalam riwayat usia 21, dalam riwayat 28. Saat Rasulullah wafat, berarti 6 bulan sebelumnya diriwayatkan Sayyidah Aisyah umur 18. Berarti kan lebih kecil. Lah Sayyidah Aisyah aja yang lebih kecil dinikahi oleh Rasulullah. Kenapa Sayyidah Fatimah tidak diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar atau Umar dengan dalil dia masih kecil. Ini gambaran cara menolak halus. Sindir apa kata-kata untuk menolak. Tapi caranya pakai bahasa kiasan dia masih kecil itu menolak. Lah, saya tidak Abu Bakar faham, saya tidak ngerti. Kalau itu adalah penolakan dari Rasulullah. Kalau Rasul ngomong enggak, itu kan gak enak. Lah ini ini juga jadi pelajaran. Kita sebagai orang tua yang memiliki putri, ketika ada yang meminang dan tidak ada kecocokan antara kita dengannya atau putri kita dengannya, maka tolak dengan kata-kata yang baik, yang lembut yang sekiranya dia nggak sakit hati seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Sebaliknya juga demikian bagi yang meminang anak seseorang ketika ditolak, gak usah cekek. Anda laki-laki itu menang milih, bisa milih yang mana terserah terserah Anda. Seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Gak menyesal ketika ditolak oleh Rasulullah Biasa ya tetap pertemanan antara keduanya nggak berubah Tetap yang meneladani Nabi Mengikuti ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang lebih membuat Mengherankan ketika dilamar oleh Sayyidina Ali Dinikahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katanya kecil tapi ketika Sayyidina Ali yang meminang dikasihkan kalau kita ah, aku aku kan gitu nah ini nggak dewasa ini nggak bijaksana ini orang-orang yang demikian nggak bijaksana kalau kamu ditolak berarti bukan jodoh selesai nggak usah terus permusuhan timbul ini Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar nggak terus marah ketika dinikahkan dengan Sayyidina Ali nggak terus murka ia tetap membantu perjuangan Nabi Mengeluarkan harta Siap mengorbankan nyawa Untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah amarani an uzawwija Fatimah min Ali. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud bahwasanya Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk menikahkan Fatimah dari Ali Jadi pernikahan antara Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dari Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam abi Sama dengan yang pertama tadi Abdullah bin Buraidah dari ayahnya dari Burai Dagal beliau berkata qala nafarun minal ansar li ibn abi talib ada beberapa orang dari kaum ansar penduduk Madinah berkata kepada sayyidina ali bin abi talib indaka fatimah kata-kata indaka fatimah itu maksudnya uktubha lamaran fatimah pinang fatimah mereka mengatakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka Sayyidina Ali ketika mendapatkan ucapan dari orang-orang Ansor tadi mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersalam kepada Nabi kemudian Rasulullah mengatakan ma tuh Ali bin Abi Thalib apa keperluannya Ali bin Abi Thalib ini datang ke sini ini ada perlu apa mengatakan akhirnya mengatakan ya Rasulullah Zakar tu Fatimah ta binti, binti, binti binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah aku teringat Fatimah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maksudnya aku teringat berarti aku ingin melamar Fatimah maka Rasulullah mengatakan marhaban wa ahlan walam yasid alaiha Jawaban Nabi marhaban wa ahlan. Ini kata-kata diterima. Keluar Sayyidina Ali mendatangi tetua daripada Ansor Dan mereka memang sudah menunggu apa jawaban dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka bertanya, "Ma waraak?" Apa hasilnya kamu tadi? kata-kata mawaroak ini bukan apa di belakangmu, enggak, apa yang 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 dijawab oleh nabi tadi apa katanya Sayyidina Ali ma'adri ghairan nahu marhaban wa ahlan aku enggak tahu, kecuali hanya Rasulullah mengatakan marhaban wa ahlan jadi saat itu Sayyidina Ali ketika mengatakan zakaratu Fatimah binti, binti Rasulullah aku ingin meminang kata-katanya pakai kiasan kata-katanya Sayyidina Ali pakai kiasan Aku teringat Fatimah, Fatimah itu binti Fatimah Rasul, binti binti Rasulillah. Maksudnya aku meminang, aku ingin menjadi suaminya. Rasulullah jawabnya, merhaba wa dijawab na'am atau ya akan aku nikahkan dan semisalnya, pakai juga bahasa isyarah. Katanya sebenarnya gak tahu kecuali Rasulullah hanya mengucapkan kata-kata itu. Katanya orang-orang asor yakfi min Rasulillah ahadahuma atau ahal wa atau marhab kalau dikasih salah satu aja sudah cukup ahlan menutup wis mari cukup atau marhaban itu sudah cukup ini sudah dikasih marhaban wa ahlan double Rasulullah memberikan kepada kamu dua-duanya atau kal ahal wa atau marhab maksudnya apa maksudnya atau kal ahal ya ucapan diterima pinangannya dan dianggap oleh Rasulullah menjadi keluarganya. Itu kata-kata maksud daripada marhaban wa ahlak. Artinya pinangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menikahi Sayyidah Fatimah terzahra... Zahra diterima oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Zafafuz Zahra ila baiti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Masuknya Sayyidah Fatimah Zahra ke rumah Sayyidina Ali kerana Allah wajah. Zaman dulu, bahkan uh, sampai sekarang di Hadramut dijalankan. Ketika seorang perempuan dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang laki-laki, itu bukan orang laki-lakinya yang bawa pulang. Ketika sudah akan nikah, selesai, aget Pulang yang laki-laki mempersiapkan rumahnya. Itu keluarga mempelai perempuan yang nganter Yang nganter seperti itu adatnya. Diantar ke sana. Jahaza Ali radhiyallahu anhu baitan. Sayyidina Ali mempersiapkan rumah. Liastagbila fihi urusahu untuk menyambut apa pengantinnya. Wa fariha banu Abdul Muttalib farahan syadida kama amma surur jami'al muslimin min al ansar wal muhajirin. Kegembar kegembe kegembiraan Bani Abdul Muttalib keturunan Abdul Muttalib artinya ya, eh, sananan ya Hah? nggak maksudnya keluarga ke satu misanan kape ya? Karena paman-pamannya sudah meninggal semua eh, Abu Lahab, Abu, Abu, Abu Talib, semuanya sudah meninggal Kali misanan misalnya keturunan Bani Abdul Muttalib Ini semua merasakan kegembiraan yang sangat luar biasa Juga menyertai merata kepada umat Islam secara menyeluruh Dari kaum ansar maupun kaum muhajirin Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, "Ya Ali, la dalil arus min walima." Wahai ya Ali, untuk pernikahan itu harus ada walima. Enggak wajib, enggak wajib. Kata-kata harus di sini itu sangat dianjurkan untuk mengadakan walima. Walima di sini bukan ya cara maulidan terus ceramah, enggak walima itu undangan makan undangan makan lah diajarkan biasanya oleh Rasulullah kepada beberapa sahabat Aulim walau bisa undanglah orang makan walaupun hanya dengan satu kambing dengan menyembelih satu kambing maka saat mengatakan indikabesh Aku punya kambing kibas. Wa jama'a lahu min Orang-orang tua dari kaum Ansor mengumpulkan beberapa sok, satu sok empat mud, kurang lebih satu sok itu 2,75 atau 3 kilo, kalau diglobalkan 3 kilo, satu sok Berarti kalau beberapa sok ya wis anggaplah 10 kilo. Dari jagung. Jadi saat nyumbang kambing kibas beberapa orang ansor nyumbang ah jagung. Ini ketika saya ali. Kenapa? Enggak ada apa Saya ali ini fakir, Gak punya apa-apa. Lah disuruh Rasulullah buat walimah. Ini loh persahabatan yang dijalin karena Allah. Ketika ada seseorang yang ingin merayakan kegembiraan, nggak punya, dibantu oleh teman-temannya, dibantu oleh saudara-saudaranya se-Islam. Tapi duduk mewah-mewahan, dibantu terus nggak mewah-mewahan. Iki ngelant ngelantur ini. Nah, seadanya yang diberikan keluarkan semua, yang dibantu keluarkan semua. Tapi gak usah mewah-mewahan, Wis ngolek bantuan mewah-mewah jejek enai, ngolek utangan kayak acara mewah-mewah, mari acara ngelu ngolek bantuan maneng. Kalau nggak punya buat acara seadanya dibantu marhaba. Sentionali nggak minta bantuan tapi dibantu oleh orang-orang ansor. Ada yang nyumbang jagung, ada yang nyumbang kambingnya. Maka ketika malam pertama Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali La hatta talqani. Jangan berkata apa-apa sama sekali sebelum kamu menemuiku Atau jangan berbuat apapun sampai kamu menemui aku Karena tujuan Rasul mengatakan seperti itu mau didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'in fatawadda'a minhu. Rasulullah minta diambilkan air. Kemudian Rasulullah wudu. Setelah wudu, summa afraghahu ala Ali. Diberikan kepada Ali. Wa dan Rasulullah berkata, Allahumma barik fihima wa barik alaihima wa barik fi Ya Allah berkahi pada keduanya, Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Wa barik alaihima dan sertai keberkahan di sepanjang hidupnya untuk keduanya. Kata-kata fihima dan alaihima yang membedakan kalau fihima itu yang ada di sulub Ali dan yang ada di kandungan Fatimah, di rahim Fatimah. Itu barik fihima. Wa barik kedua-duanya. Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimahnya, orangnya. Wa barik fi syiblihima dan berkahi pada keturunan keduanya. Karena itu keturunan Rasulullah dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah penuh dengan keberkahan kehidupan mereka. Penuh dengan kemuliaan, itu semuanya berkat doanya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. Ini uh, masih permulaan daripada pernikahan Sayyidah Fatimah Zahra dengan Sayyidina Ali. Insyaallah, akan kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Mudah-mudahan uh, apa yang kita dengarkan tadi bisa menjadi pelajaran untuk kita. Bagaimana Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam mendidik para sahabatnya mengajarkan di dalam pernikahan dengan cara yang terbaik mengadakan acara sesuai daripada kadar kemampuan tidak memaksakan lebih daripada yang dimiliki mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bisa memberikan manfaat untuk kita amin amin ya rabbal alamin alaihi alamin